Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi. Ujibu li hajati wa hajatina fi kawan-kawan ya. Ketemu lagi dengan Putra Tawa Story dalam serba serbi urip ya. Nih, kesempatan kali ini saya apa? Nih, saya lagi mereview nih kampung halaman saya nih kawan-kawan ya. Di dusun kami nih ya. Ini lagi ada persiapan ikut memeriahkan HUT RI hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang kesekian kalinya ya kawan-kawan ya. Nih, ini pemuda-pemuda di kampung kami sedang menata nih, mempersiapkan acara nanti malam nih, mau mengadakan lomba-lomba nih khususnya buat anak-anak ya, biar meriah. Kita ikut berpartisipasi ya, mengisi kemerdekaan ya, ya dengan cara apapun yang intinya bersifat membangun ataupun yang hal-hal yang bersifat positif itu kalau nih. Ini para pemuda di kampung nih kawan-kawan ya. Kampung kami udah ikut pokoknya mengikuti kampung-kampung daerah yang lain di sepanjang jalan, di cat jalannya. Di jalannya juga baru-baru saja di aspal. Pasang bendera umbul-umbul ya. Nih kawan-kawan ya, wajah kampung kami ini. Halo Bapak Yuti, ngedinglok ya Bapak Yuti. Nih sekalian ini tadi proses bikin bendera panjang dan besar kan sudah dipasang di atas ini ya, pemasangan bendera hasil karya sendiri nih, dijahit sendiri tadi ini tadi, ya. Nih kawan-kawan ya, benderanya ukurannya panjang 16 meter, lebar 6 meter nih kawan-kawan ya. Panjang kan? Panjang dan lebar ya. Pokoknya joshit gitu lah kawan-kawan. Ini tadi yang menjahit nih. Sok gerik ngangkut sih ya. Kawan-kawan. Ada mas pulang tuh. Tukang ngarit. Halo. Mbak dari Sibolo gitu. Oke, terima kasih sekedar sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.